Assalamualaikum dan selamat pagi. Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI dijangka diniagakan tinggi minggu ini dengan indeks komposit bergerak melepasi paras 1,600 mata dengan sokongan perkembangan luaran yang positif. Ketua Penyelidik Rakuten Trade Cendrian Berhad, Kenny Yee berkata, perkembangan rundingan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China akan terus menguasai sentimen dalam pasaran equity global. Katanya, sentimen positif minggu lalu apabila China menjemput wakil perdagangan dari Washington ke Beijing bagi rundingan selanjutnya akan terus mempengaruhi equity minggu ini. Paras ketahanan kini berada pada 1,610 mata, manakala paras sokongan pada 1,590 mata. Tambah Yee, tiada pemangkin tempatan yang akan menggerakkan pasaran ini. Bursa Malaysia dibuka rendah pada jam 9 pagi tadi dengan indeks FBM KLCI susut 1.76 kepada 1,595.08. Sejajar pergerakan mata wang Asia yang lain, ringgit turut dijangka diniagakan dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika minggu ini dengan kebanyakan pelabur tidak memasuki pasaran bersandarkan kepada ketidaktentuan perkembangan rundingan dagang antara Amerika Syarikat dan China. Penganalisis pasaran FXTM, Han Tan berkata, prestasi ringgit Malaysia akan terus terdedah kepada faktor luaran. Jelasnya, dalam masa terdekat, peningkatan melepasi purata pergerakan 50 hari boleh menyebabkan ringgit mencecah paras halangan 4.19, manakala paras sokongan segera dilihat pada 4.14. Menjelang akhir November, pelabur akan terus berhati-hati mengenai rundingan perdagangan antara dua kuasa ekonomi besar dunia itu. Jika perjanjian perdagangan dicapai yang termasuk pelaksanaan semula tarif sedia ada, ekonomi global dijangka terus menerima impak daripada konflik perdagangan yang berterusan. Turut mempengaruhi sentimen pelabur adalah data ekonomi utama yang akan dikeluarkan minggu ini, termasuk KDNK suku ketiga Amerika Syarikat dan keuntungan perindustrian China bagi Oktober. Ringgit diniagakan rendah pagi ini pada 4.175 berbanding dolar Amerika daripada 4.17 yang direkodkan pada petang Jumaat. Dalam pada itu, bursa saham utama serantau diniagakan cergas pagi ini. Sekian laporan Detik Niaga. Assalamualaikum dan salam hormat.